Sebuah asteroid yang terdeteksi hanya beberapa jam sebelumnya terlihat menabrak bumi dalam bola api besar dalam video yang diambil dari Filipina. Badan Antariksa Eropa atau ESA mengatakan asteroid berukuran 3 kaki atau 1 meter menghantam atmosfer dan terbakar tanpa membahayakan. Pada Rabu, 4 September 2024, di atas Samudra Pasifik bagian barat dekat Pulau Luzon di Filipina. Asteroid tersebut yang dikenal sebagai 2024 RW1 ditemukan oleh ahli teknologi penelitian Jacqueline Fazekas dari Catalina Sky Survey yang didanai NASA, sebuah observatorium yang didanai NASA di dekat Tucson, Arizona yang didedikasikan untuk melacak dan membuat katalog objek dekat bumi. Ini adalah asteroid ke-9 yang terlihat sebelum tumbukan, tulis Badan Antariksa Eropa. Situs web Asteroid Watch NASA memperkirakan bahwa dampaknya dapat menimbulkan bola api yang terlihat dari pantai timur Filipina, dan banyak video yang diposting ke media sosial menunjukkan bola api hijau terang di atas negara kepulauan tersebut. Kantor Koordinasi Planet Defense NASA mengatakan dampaknya terdeteksi oleh beberapa sensor.